pernah bagi kat dia satu ini pandang tembus Huzaifah Ibn Yaman. Hari-hari pergi tanya Huzaifah, cuba hantelik tengok ada tak sifat munafik dalam diri aku. Huzaifah kata tak ada tu lah, tak ada. Esok tanya lagi. Kalau kita tanya kakak, aku kata tak ada, tak ada. Kalau kita kena maknanya sahabat tak marah. Tidak wahai Umar, tidak. Esok tanya lagi, tidak. Sampai lah cuma kata, kalau sekiranya ada sifat itu, ketegurlah. Nampak, saya mahu cukup takut. Itu. Bah, berilah peringatan. Baik sikit kita baca. Wa usr inal insana fi khus ila ladina amanu wa amus salihat wa tawasib al-haqi wa tawasib sar. Demi masa, semuanya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengejar amal soleh. Dan setan nasihat menasihati sebab mentaati kebenaran dan nasihat menasihati menepati kesabaran. Manusia selalu nak rugi. Kita tengok, rugi. Rugi tak rugi. Kita baca tengok dulu masa muda kita. Semayang kita. Solat malam kita. Baca Quran kita. Zikir kita. Tinggal bawahnya. Hari ini jangan. Dah sentiasa nak rugi. Kecuali dia kata orang yang dulu beriman lah duk buat amal soleh. Berterusan amal soleh tu. Dengan solatnya, sedekah jariahnya, apa nama perjuangannya, jihadnya, semua dia buat berterusan. Dia bukan jenis berhenti. Bukan jenis berhenti. Bukan jenis merajuk. Dan juga dia sentiasa nasihat. Nasihat dengan kebenaran ni. Nasihat untuk mentaati segala kebenaran. Benar-benar kena habak. Yang salah kena habak kata salah. Yang betul kena habak betul. Kemudian nasihat dia mendapati kesabaran. Dan nasihat kena sabar. Orang kata, apa kita kena sabar? Kita nasihat, dia marah. Kena sabar. Kita mau, kata, boleh buat tak mau, tayak, Nabi, dan jauh pergi dia. Tak boleh. Dia tak boleh ambil sikap ke. Sentiasa kena ada kesabaran. Haa, ya. Bukan senang. Ya. Oh, bukan senang. Hanya cakap dari bacaan tertunduk malam ni. Takat dulu. Kita tengok bagaimana perkara-perkara yang kita dapat ambil malam ni. Banyak perkara yang kita dapat ambil malam ni. Tengok bagaimana penggabungan, penggabungan kita. Kena duduk dalam jemaah Islam, kena kena duduk di sana, kena terima. Sebab itu saya pernah beritahu dulu. Bila kita sekarang bila kita duduk di kalangan orang-orang yang dikata beriman, kita kena tahu ke semua. Sejauh mana keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada 8 prinsip yang mesti ada pada setiap insan. Saya, tuan-tuan kena ada. Saya pun tak boleh kata saya ajak tuan-tuan, saya tak ada. Tak boleh. Kita kena dahului diri kita. Ada 8 prinsip yang mesti ada. Yang pertama, iman dan amal soleh, walau di mana kita berada dan setiap masa. Prinsip ni kena ada, iman dan amal soleh, walau di mana kita duduk dan setiap masa. Kena ada prinsip beriman dan beramal. Contoh duduk saja zikir, itu juga amal solat. Mana sentiasa ada setiap masa, bukan main nak tunggu solat. Yang kedua, ketakwaan walau di mana kita berada, setiap detik, setiap ketika. Mana ketakwaan ni di mana kita duduk kena takwa dan setiap masa, setiap detik ketika kena sentiasa berjalan dengan ketakwaan. Mata kena takwa, telinga kena takwa, lidah kena takwa, tangan kaki kena takwa, semua kena takwa. Yang ketiga, sabar dalam ujian yang menimpa. Sabarlah ujian yang menimpa, kena sabar. Yang keempat, redha dalam setiap mihnah Allah. Setiap mihnah, Allah akan datang mihnah, akan datang ujian dia. Tapi kena redha. Minta ke Allah, jadikan aku yang redha dengan ketentuanmu, ya Allah. InsyaAllah kalau bulan depan, kalau umur panjang, saya akan bawa ada lebih kurang dalam 9 atau 10 nasihat Imam Syafi'i. Kita duduk dalam mazhab Syafi'i, bila dia nasihat, kita akan dengar. Yang kelima, sentiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan kata satu-satu masa. Setiap masa bertawakal. Maknanya, minta perlindungan, penjagaan daripada Allah setiap masa. Yang seterusnya, ikhlas dalam setiap gerak laku dan perbuatan. Kena ikhlas apa kita buat pun. Orang yang mengajar kena ikhlas, seorang bapa kena ikhlas, seorang suami kena ikhlas, seorang isteri kena ikhlas, seorang anak kena ikhlas. Ha. Seorang pemimpin, semua yang ada mesti keikhlasan itu perlu. Bukan karena buat, karena nak mendapat sekian-sekian, tidak.
Yang selanjutnya, syukur di atas segala nikmat pemberian dan kurniaan Allah. Menata syukuran dalam setiap nikmat pemberian dan kurniaan Allah, sentiasa bersyukur. Walau banjir datang pun kena bersyukur. Aku dengar kau orang marah, kena dengar kau orang Pahang tengah marah. Marah tak kena kan? Alhamdulillah lah. Saya duduk di Megat Dewa. Rasa-rasanya kalau dengan izin Allah lah. Kalau banjir-banjir lah, tapi setakat ni dah berpuluh kita pun besar, anak kecil besar sana. Belah mengebongok tu pok Megat Dewa tak nak banjir lagi walaupun nak hujan sebelum seminggu. Nak banjir tak mana? Sungai terus ke laut. Buka kandang ayam ke laut. Hujan lebat belum. Tapi kalau Allah nak bagi banjir, banjir kalah. Tapi setakat ni tak lagi. Tak nak dengar sejarah di sana banjir. Mana kita bersyukur. Boleh banjir bersyukur lah. Mana ada satu anak nak bagi kat kita. Dan yang sini yang penghabisan, istiqamah atau jalan kebenaran. Istiqamah. Yang ni yang penting. Istiqamah atau jalan kebenaran. Mana inilah 8 prinsip yang kena ada. Lapan prinsip yang kena ada. Barulah kita boleh. Jadi itu, dia kena letak itu. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang baik. Baik. Dan ini satu soalan sajalah. Tuan-tuan balik cari siapa mereka ni. Saya selalu bagi kertas kerja juga. Homework ni hanya solat. Cari siapa mereka ni. Yang pertama, mu'alim. Mu'alim. Siapa mereka ni? Yang kedua, mu'addib. Mu'addib. Yang ketiga, murabbi. Yang keempat, muzakki. Yang kelima, mursyid. Yang keenam, ulul albab atau ulil albab. Ulul ataupun ulil albab. Yang seterusnya, ulul ataupun ulil absar. Yang keseluruhnya, ulin nuha. Kemudian seterusnya, ulul arham. Kemudian seterusnya lagi, ulul azmi. Yang seterusnya ialah ulul ilmi. Dan yang penghabisan, ulil amr. Ini semua tuan-tuan boleh cari siapa mereka ni. Pasal kita masuk dalam, dah masuk dalam bab politik-politik ni. Balik cari mereka ni semua. Bak golongan semua golongan ni kena tahu siapa golongan ni. Dapat tak? Okey, saya ulang nak yang tak dapat boleh cari ni. Saya nak buka minda bagi kita pandai. Bagi kita tak peluang nak masuk universiti. Kita tak peluang lah nak masuk universiti. Hanyalah saya. Dia saya kata sebelum ni, kalau budak-budak muda masuk universiti tak apalah dapat ijazah sarjana muda kan. Kita dapat ijazah sarjana tua. Tapi kita nak buka minda bagi pandai, lebih pandai pada budak universiti. Bagi yang pertama, mu'alim ada no? Yang kedua mu'addib, yang ketiga murabi, yang keempat muzaki, yang kelima mursyid, yang keenam ulul ataupun ulil albab, kemudian yang seterusnya ialah ulul ataupun ulil absar, kemudian seterusnya ulin nuha. Ulin nuha dua kali sebut Al-Quran dan surah Thaha no? Inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha. Ulil nuha ni dua kali ya. Pasal apa dua kali? Kemudian ulul arham, kemudian ulul azmi, kemudian ulul ilmi, kemudian ulil amr, satu lagi tertinggal yaitu mujaddid. Mujaddid. Siapa mereka ni? Ni kena tahu dalam Islam dia ada orang-orang ini insya-Allah. Ini insya-Allah kita baca dulu mudah-mudahan kita dapat insya-Allah. Ada yang soalan silakan jika ada soalan. Satu soalan. Bulan 12. 11 12 13 bukan hari kahwinan untuk orang hamba Allah. Tak tahu. Ya, ada apa? Jadi kena dengan banyak yang harus dengan tidak boleh melantik orang kafir sebagai wakil rakyat ke. Jadi dalam konteks sekarang ni kan, yang kita bertahluk siasi ni, saya minta ustaz komen sikit. Baik.
Dan insyaAllah sahabat tanya tadi, kalau ikut dalam kitab yang ada di rumah saya tu, dia kata tak boleh nanti pun orang kafir ni menjadi pemimpin walaupun pegawai ayah. Baik. Dalam soalan halusiasi yang kita buat ni, kita dalam parti kita tidak ada orang kafir. Parti kita tak ada orang kafir. Kalau dalam parti lain, ada. Kalau sekadar mengambil, ni ada dalam kitab lain di rumah saya, kalau sekadar mengambil untuk membantu pembangunan Islam, untuk membantu pembangunan Islam, kan kafir ada dua kan? Tapi kemarin kafir ada tiga tu. Yang kita dengar dua ya, ada kafir harbi dan kafir zimmi. Satu lagi ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kita jangan dengar kataan lah. Dia satu lagi kafir. Ini kafir mu'ahad. Jadi kalau kita ambil mereka untuk menguruskan apa nama kaum mereka, kemudian untuk beri keuntungan kepada Islam, itu dalam salah harus. Sebab takkan kita nak urus orang mereka. Takkan orang Islam nak urus bangsa mereka. Contohnya orang Cina. Takkan kita nak urus orang Cina. Orang India. Takkan nak urus orang India. Maka kita akan lantik golongan mereka juga untuk mengurus. Kemudian ada keuntungan, kepentingan kepada Islam. Yang tu harus. Yang tu kena buat. Yang tu kena buat. Yang salahnya, kalau kita ambil mereka untuk urus kita, tak boleh. Kemudian merugikan kita lagi pula. Tak boleh. Ini tak boleh. Sebab mereka tidak mengetahui hakikat Islam. Hakikat perjuangan Islam, pentadbiran Islam, halal haram. Betul kan? Orang tu macam orang Cina. Saya pernah jumpa kawan Cina. Dia pernah jemput kita pergi perkahwinan anak dia. Duduk baik dengan mereka. Bila kita kata tak boleh lah. Pasal you masak. Tak sama. You ada babi dan apa. Tapi ayam ada. Dia kata ayam ada. Bagi-bagi dia. Pasal kita dulu sebut kata babi itu haram. Ayam tak haram. Bila kita terang balik, kita tak boleh makan. Sebab kita mau kena semelai, sebut nama Tuhan, kena macam ni, macam ni. Oh macam lah. Baru dia faham. Dia duduk faham, ayam boleh. Mana ayam pulih ke, ayam gelek ke, boleh. Jadi, kalau gitu dia pun tak boleh urus kita. Dia tak faham. Kaedah. Alah. Jadi maknanya, bila kita pernah Islam, dia kena ada juga golongan ni yang tadi dia kata tahlu siasi itu, maka kita kena ambil untuk menguruskan mereka, tapi ada keuntungan untuk agama kita. Kalau kita nanti untuk mengurangkan kita dan bagi kerugian, Islam tak menang. Kena faham tu. Kena faham tu. Jangan kata ni, kalau dalam kitab yang ada di masa itu, dia ceritanya sepenuhnya. Contoh lagi dalam ekonomi, yang dia marah dalam kitab tu sebab dulu, Menteri Keuangan dulu ni. Cina. Menteri Keuangan yang juga timbalan Governor Bank Negara, Tun Tan Siew Sin, dia marah. Cina. Dia marah sebab ekonomi. Bila negara Islam, ekonomi kena ambil ke orang Islam. Tidak boleh orang yang pegang. Yang tu dia marah. Mana-mana penting dalam jawatan-jawatan penting kena bagi kepada orang Islam. Melainkan kalau exco cerita lain, exco kebudayaan untuk orang Cina, exco apa untuk orang India, yang tu cerita lain. Tapi kalau jenis kementerian yang penting-penting, memang Allah kita pegang. Itu kalau menurut dalam kitab yang saya baca. Dia maknanya hak penting kena bagi kita. Tak boleh. Dulu mereka pernah marah bila kita kata orang Cina pun boleh jadi menteri. Kita abang orang Cina boleh dengan cara Islam. Dengan cara Islam. Kita letak Islam walaupun pasal Islam tak penting kan kepada bangsa tu. Dia agama tu. Dalam Quran dia tak abang wahai bangsa. Dah. Dia kata wahai orang beriman. Mana kalau Cina beriman ke India beriman ke Islam boleh. Tapi mereka ni kena marah. Bila penting bangsa jadi ma'asabiyah pula. Bila ma'asabiyah lagi lagi marah. Sampai Nabi kata, bukan golongan kami orang yang menyeru kepada Asabiyah. Bukan golongan kami orang yang berjuang atas dasar Asabiyah. Bukan golongan kami orang yang mati dalam dasar Asabiyah. Barang siapa mati dalam dasar Asabiyah, mati jahiliyah. Kata. Tak boleh. Berarti Islam tak penting. Masa Islam penting. Keimanan. Jadi mana tetap balik sikit. Berarti maknanya boleh melantik dengan syarat atas pengurusan mereka dan ada keuntungan kepada pihak kita boleh. Itu cerita dah. Kalau lantik untuk mengurus orang Islam, kemudian kerugian pula kepada Islam, tidak. Itu yang dipanggil kena faham keadaan tahlu siasi itu, kena faham lah mana kena ada ini dia yang tak boleh. Ini kita dah bagi hal penting-penting dengan mereka juga nak tak boleh yang itu wassalam. Jadi itu agak mana faham lah maknanya dibenarkan agak dibenarkan negara kita ada pelbagai bangsa itu contoh. Wallah, mudah-mudahan kita ambil kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim.